Dalam pada itu, Petronas telah pun mengaktifkan pasukan respons kecemasannya berikutan kemudahan aset luar pesisir syarikat itu di Semenanjung dilanda ombak tinggi dan angin kencang ekoran ribut tropika Pabu. Klip video menggambarkan situasi di sebuah pelantar minyak di perairan Terengganu tular di media sosial. Situasi mencemaskan itu juga dipercayai mengakibatkan beberapa pekerja pelantar yang dijadualkan pulang ke darat semalam terkandas. Menerusi satu kenyataan, Petronas memaklumkan keadaan terkawal dan kesemua kaki tangannya adalah selamat.